Sahabat happiness, penderitaan yang paling berat dalam hidup sesungguhnya bukanlah kesedihan, tetapi penyesalan. Kesedihan tak bisa kita elakkan. Suatu ketika kita pasti akan mengalaminya. Kehilangan orang yang kita cintai, harta, barang berharga, dan sebagainya. Sedih itu tak bisa kita elakkan, tapi kesedihan itu akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itulah bedanya kesedihan dengan penyesalan. Penyesalan itu tak akan pernah hilang. Kalau Anda lalai, tidak melakukan yang terbaik, mendahulukan emosi daripada pikiran, Anda pasti akan menyesal. Jadi kabar buruknya, penyesalan itu jauh lebih berat daripada kesedihan. Tapi ada kabar baiknya, penyesalan itu bisa dihindari karena itu semua ada di tangan Anda. If you want to be happy now.